Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Basir di channel kesayangan kita, yaitu Galeri Anggrek Kang Basir dan Kang Basir Orchid. Nah, sekarang Kang Basir mau ngebahas lagi tentang cara menanam anggrek yang artistik. Nah, selain pot plastik dan pot tanah, nah, di depan Kang Basir ini ada pot dari batok kelapa atau bagian dari buah kelapa yang keras. Nah, jadi ini batok kelapa ya. Jadi kelapa yang tua itu kalau di Sunda itu suka dibikin gayung atau sayur ya. Apa namanya? Gayung atau siwur. Nah, ini dibuat pot ya dengan cara dilubangin yang banyak ya. Biar si anginnya masuk dan airnya poros ya. Yang paling bawah terutama buat lubangin ya. Jadi airnya juga pasti turun. Nah, kemudian ditanamin dengan anggrek-anggrek yang kecil ya. Boleh Cattleya, boleh Dendrobium, boleh anggrek bulan, yang pokoknya yang masuk aja ke potnya. Nah, kemudian di sini itu ada Yaya Compacta ya. Kemudian ada Dian Agrihorti, nah seperti ini. Dan ada apa itu namanya? Lupa ya, mirip-mirip. Yang itulah. Nah, kemudian diisi potnya seperti ini teman-teman. Jadi ada sabut kelapa. Kemudian di bawahnya juga ada arang yang bagian porosnya. Nah, atau dikasih sphagnum. Nah, kenapa? Ya tergantung juga ya. Kalau di sini kan panas ya daerahnya. Jadi harus bisa nyimpen air agak lama sehingga dikasih sphagnum atau sabut kelapa. Nah, kalau di daerah teman-teman daerahnya dingin ya tidak usah, cukup dikasih arang aja atau batu kerikil juga bisa ya teman-teman. Nah, gitu. Dan ini di tengahnya, di bagian tengahnya dikasih kawat ya, kawat untuk dia menggantung. Dan ini Kang Basir ada di Lakshmi Mesari Orchid ya, kalau teman-teman mau yang pot yang ada apa namanya anggrek yang pakai pot batok, boleh japri-japri Kang Basir atau boleh langsung ke sini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, atau teman-teman kalau mau bikin sendiri boleh ya teman-teman, silakan tinggal dilubangin aja, dibor-borin, mudah sekali, tinggal dibor-borin pokoknya. Ini cantik kan teman-teman. Nah, jadi tidak ada habisnya, tidak ada batasnya untuk berkreasi dalam mencintai anggrek. Nah, seperti ini. Nah, cuman saran Kang Basir ya, jangan teman tanamin anggrek-anggrek yang besar ya teman-teman. Nah, atau teman-teman kalau takut atau pengen lebih banyak lubang lagi, nggak apa-apa, boleh dikasih lubang yang lebih banyak, itu lebih baik ya teman-teman. Pokoknya ini anggrek batok kelapa itu ringan tapi awet. Nah, kalah ya, plastik juga kalah kayaknya. Nah, insya Allah ini lebih cantik dan harga jualnya lebih tinggi teman-teman. Nah, itulah anggrek dendrobium yang ditanam di pot, terlihat lebih cantik dan lebih menarik serta lebih artistik. Nah, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di channel Galeri Anggrek Kang Basir dan Kang Basir Orchid. Follow juga IG-nya, TikTok-nya, dan snack videonya di Galeri Anggrek Kang Basir dan Kang Basir Orchid. Dan sampai jumpa di video Kang Basir selanjutnya. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.